Pemirsa serangkaian memperingati hutnya yang ketujuh, Organisasi Masyarakat Kepemudaan Suka Duka Satria Muda Majapahit menyelenggarakan acara Silaturahmi. Bertajuk Satu Kebinekaan, Silaturahmi mengajak para generasi muda di Bali dari semua ras, suku, dan agama dapat bersatu dalam kebinekaan menjaga kedamaian Bali sebagai satu kesatuan wilayah NKRI. Majapahit Budi Hartawan mengatakan, Silaturahmi kali ini merupakan salah satu kegiatan yang bersifat kebersamaan yang digelar setiap tahun dalam rangka memperingati Hutsatria Muda Majapahit yang ke-7. Silaturahmi yang bertajuk satu dalam kebinakan ini merupakan sebuah cita-cita bersama di organisasi sosial kemasyarakatan yang bernuansa Hindu religius untuk senantiasa bertoleransi antar umat beragama yang ada. Untuk itu, Fiake bersama kelembagaan dan organisasi lainnya selalu mengadakan koordinasi bersama untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan khususnya di Buleleng dan daerah Bali secara umum. Cita-cita bersama ini diharapkan dapat diteruskan oleh rekan-rekan organisasi lainnya di seluruh Bali. Jika Buleleng yang merupakan daerah hulunya Pulau Bali dapat melaksanakan cita-cita ini, maka diharapkan pula rekan-rekan di kabupaten lainnya di Bali juga mampu terus serta mengajak setiap individu yang berbeda ras, suku dan agama dapat bersatu dalam kebinekaan, menjaga persatuan NKRI dan kedamaian Bali. Kegiatan di mana hari ulang tahun Satria Muda Majapahit yang ketujuh kita setiap tahun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang, yang, bersifat kebersamaan satu dalam kebenekaan ini adalah merupakan sebuah cetusan dan cita-cita kita di organisasi sosial kemasyarakatan yang bernuansa Hindu religius kami bersama rekan-rekan selalu mengadakan koordinasi bersama-sama untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan khususnya di Buleleng dan Bali secara umum harapan saya agar ini diteruskan oleh rekan-rekan kita di seluruh Bali diketuk tularkan sehingga Bali yang merupakan Singaraja ini adalah merupakan ulu Bali. Kalau ulu sudah kita steril seperti ini, mudah-mudahan teman-teman di kabupaten lain akan mengajak saudara-saudara yang uh, berbeda agama, uh, berbeda suku, ras dan agama semuanya itu kita ajak kembali satu dalam kebedaan untuk menjaga NKRI yang lebih kuat dan lebih utuh. Acara silaturahmi satu dalam bineka kali ini turut dihadiri pihak Kesbangpol dan Kepolisian Resort Buleleng. Kabit Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Ketut Swastika mengatakan, pihak yang merupakan leading sektor dari forum ini sangat mengapresiasi dalam upaya menjaga kestabilan keamanan di kota Singaraja. Kegiatan semacam ini sangat perlu diadakan di tengah-tengah suasana negara saat ini. Umat beragama penting untuk diajak berdialog, guna menyatukan diri demi cita-cita keutuhan negara NKRI. Harapannya ke depan agar bisa ditingkatkan Pak, karena kebetulan saya atau kami leading sektor dari forum ini, sangat berkepentingan terhadap ke kestabilan keamanan yang ada di Kabupaten Buleleng. Sementara itu, Paiketan Sukaduka Giri Toh Langkir Buleleng yang ikut hadir sangat menyambut antusias kegiatan ini. Giri Toh Langkir yang merupakan generasi muda, siap melanjutkan perjuangan pendahulu dalam menjaga situasi kamtipas dalam kehidupan berbineka sesuai dengan semangat cinta damai. Jadi kita di sini adalah mempertahankan NKRI terutama secara khusus adalah Bali. Bali kita junjung tinggi sesuai dengan slogan kita, "Giri Torangkir adalah cinta damai." Selanjutnya, dengan moto "Satu dalam kebinekaan", organisasi Suka Duka Satria Muda Betrah Majapahit yang tersebar di semua kabupaten di Bali diharapkan terus berkembang demi upaya dan peran partisipasi menjaga kedamaian Bali dalam wilayah Kesatuan NKRI, Indra Wijaya Bali TV.